Pemirsa, belum sempat melakukan aksinya, 6 pelaku perompak kapal asing berhasil diamankan tim WTQI Erlantamal 4 Tanjung Pinang. Keenam pelaku tersebut merupakan residivis yang sebelumnya sudah pernah diamankan oleh TNI Angkatan Laut. Tim Western Flat Quick Response Lantamal 4 Tanjung Pinang yang tergabung dalam Unit 1 Jatan Rasla berhasil mengamankan 6 pelaku perompak spesialis di kapal kargo berbendera asing yang melintas di perairan Batam. Dari penangkapan keenam pelaku, pihak tim WFQR juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti, seperti sejumlah senjata tajam yang akan digunakan dalam aksinya. Dan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI S. Irawan menjelaskan keenam pelaku berhasil diamankan di perairan Tanjung Pinggir Sekupang pada tanggal 26 Desember lalu sebelum melakukan aksinya. Dari keenam pelaku, tiga diantaranya merupakan residivis yang lepas saat penangkapan pada tahun 2012 lalu. Sasaran mereka adalah kapal-kapal berbendera asing dan mereka akan melaksanakan operasi perompakan di sana. Ya, dengan lihat ini alat-alatnya, dia bawa semuanya lengkap termasuk pemanjatnya dan sebagainya. Saat ini keenam pelaku berada di bawah penahanan TNI Angkatan Laut Batam dan akan dijerat hukuman kurungan maksimal 8 tahun. Dari Batam, Gusti Yunusa, MNC Media, melaporkan.